warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SI Lingkungan Daun Toga Ihwan Berlian School. Saya Hasmiyati dan rekan saya Desari. Kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan sabun ramah lingkungan ala Ihwan Berlian School. Berikut alat dan bahannya. Proses pembuatan sabun ramah lingkungan. Yang pertama, kita campurkan minyak goreng. Kemudian dicampurkan minyak kelapa dan minyak zaitun. Proses selanjutnya, melarutkan KOH dengan air. Kita campurkan larutan air sebanyak 100 gram. Dan kita campurkan KOH ke dalam air. Kemudian kita aduk. Sampai larut. Setelah itu, kita diamkan. Diamkan sebentar. Setelah itu diaduk, dicampurkan sampai rata. Kemudian kita panaskan di kompor sampai mencapai suhu 70 derajat. Lalu kita diamkan sebentar sampai mencapai suhu 30 derajat. Setelah proses yang tadi, proses selanjutnya adalah mencampurkan KOH dengan minyak, kemudian kita mixer. Setelah dimixer sampai mendapatkan adonannya itu seperti yang kita inginkan. Kemudian kita tambahkan ekstrak daun kelor dan kita tambahkan juga ekstrak serai sebagai pengharum. Kemudian setelah itu kita steam selama 1 jam dan kita campurkan air perbandingannya 2:1. Kemudian inilah hasil produk sabun ramah lingkungan Ihwan Berlian School.